Halo guys, ketemu lagi di channel Bawang Kurniawan. Oke, untuk teman-teman, maaf yang video apa ya, lagi pas lagi banjir buah di Peren tuh aku nggak balesin komen-komennya, sengaja aku nggak bales karena di situ ada komen yang agak gimana ya, bikin nanti aku salah paham teman-teman semua. Jadi video kali ini aku pengen balas komen-komen teman-teman semua itu yang di video sebelumnya itu aku pakai video balasnya ya. Jadi kita sekalian jelaskan bahwasannya yang komen yang agak gimana biar agak lurus, jadi nggak ada kesalahpahaman ya. Oke, kita tengok dulu di video YouTube aku dulu ya. Oke, di sini kita mau buka YouTube, kita tengok. Tunggu aku silent dulu. Nah, di sini kita tengok ya. Nah, di sini kita gas ngumpulin cuan untuk hari raya ya. Tuh, di sini kita tengok komen-komennya di sini. Komen-komennya stop loh. Kita pause. Nih, masih di Tokel 55, Mas. Sir Gaming. Kita tengok. Bang Bayung udah pindah dari Tokel 55 gara-gara Bang Rizky Hilsung. Nah, di situ buat Asmaul Ajis, nanti kita tengok ini ya, kita jelaskan bahwasannya itu semua enggak ya. Asmaul Ajis ini Bas Baby Satria, kenapa itu Bang? Dari mana tahu kalau gara-gara dia, katanya kan, dari Bari Sedita. Nah, lah dari mana kok bisa Om Rizky yang salahin, kemarin aja ketemu nggak ada masalah. Itu betul, ini Dava Om Gameplay. Jadi kita mau klarifikasi ini, bahwasannya itu nggak ada gara-gara Rizky Hilsung. Kita masih berkomunikasi baik sama rombongannya untuk 55, Rizky Hilsung, Iqbal, semualah sama bos hari kencusnya. Jadi mau kita coba telepon ya Rizky Hilsungnya biar nggak salah paham. Nah, ini Rizky, kita coba panggil video. Halo. Nih. Mudah-mudahan berdering. Maaf ya, nggak puasa ya guys, panggilannya nggak berdering. Nanti coba kita pakai panggilan biasa ya, mudah-mudahan masuk. Oke guys, karena nggak masuk, kita pakai panggil biasa aja ya. Karena panggilan video call kan, kita panggil Rizky. Nah, masuk. Kalau speaker, besarkan volume. Oke teman-teman, tadi kita udah coba pakai telepon biasa pun nggak diangkat, mungkin lagi di mana di luar. Aku tahu Bang Aris lagi bawa apa, bawa Rizky, jadi kita coba telepon Bang Aris ya. Sekarang kita tanya, mudah-mudahan berdering ya. Kita mau klarifikasi. Oke guys, jadi udah masuk ke Bang Aris ya. Bang Aris, lagi sama Rizky enggak? Enggak. Rizky kemana? Telepon enggak diangkat. Ya, tapi lagi nikah. Lagi nikah? Hah? Lagi nikah? Ya. Oh, pantas guys. Aku ini mau klarifikasi di komentar di YouTube aku, ada yang nyudutkan Rizky Hilsung, jadi biar nggak salah paham. Hah? Isin apa teman? Apa tuh? Isin. Iya? Apa tuh? Ini mau klarifikasi masalah di komentar di YouTube aku, katanya aku keluar dari Tokel 5 gara-gara Rizky Hilsung. Jadi macet-macet suaranya guys. Jadi Rizky Hilsung mana? Oke guys, berarti lupa.
itu mau klarifikasi, mau ngomong sama Rizky. Kondisi buruk, guys. Om Aris lagi di mana? Aduh. Ya udah, nanti kita coba telepon hubungi siapa nih. Rizky lagi coba ya. Sebelum kita ngobrolin Rizky, kita balas komentar yang lain dulu ya. Nah. Oke, karena tadi punya Om Aris keling pun apa? Jaringannya enggak bagus. Nah, jadi kita mau balas komentar yang lain ini buat Chandra JR. Gas kejar trip nih Om, ingat anak dan istri udah pilih baju lebaran. Ha, ya ya, betul-betul. Kalau udah mau dekat lebaran nih banyak biaya. Buat Ahmad Solihin, semangat dan hati-hati kerjanya, masih semangat kontennya, kontennya ya masih oke, siap. Buat Ahmad Solihin, kita semangatkan terus. Niko Nasril, Lampung hadir Bang Baweng. Oke, makasih buat Niko yang ada di Lampung. Revi Bocil 23. Kapan bisa ikut Om? Aduh, kapan-kapan ya. Ini buat Bang Junet YouTube, mantap lah pokoknya Bang. Oke, makasih Bang Junet. Nick, keluarga Nick, mantap Bang, selalu hadir dari Malaysia Bang. Oke, makasih buat yang di Malaysia, buat Nick, keluarga Nick, salam kembali. Ini buat abang aku yang ada di Belilas Inhu, buat Mas Herman Kamaru. Kurma Indonesia, masih betul, masih bulan puasa. Ya. Halo. Halo. Ah, apa tuh? Aku mau nanya Rizky, di telepon WA enggak masuk, telepon biasa enggak diangkat. Oh, langsung ke libur mana mau diangkat telepon, ada aja. Oh, enggak. Aku aja dari kemarin telepon enggak ada yang angkat kok. Nah, itulah. Omong Riz aja yang kayak apanya, calon abang ipernya enggak diangkat. Aku mau klarifikasi itu. Biar enggak ada yang angkat malam. Rizky kalau libur ya libur, mana mau angkat telepon, ada aja. Kapan ya telepon, aku aja telepon susah kali pun. Enggak mau klarifikasi bahwasannya aku keluar dari toko 55 itu bukan gara-gara Rizky Lesung, itu aja biar jadi biar tangkap. Keluar dari toko 55 ada yang komen gara-gara Rizky Lesung, jadi mau klarifikasi bahwasannya itu enggak. Tapi memang iya kan? Enggak. Gimana lagi? Jangan ngada-ngada Om Aris. Iya. Hah? Iyalah, ada-ada aja. Karena emang iya Rizky Lesung yang bilang sama bos, awang tuh nggak bisa pakai lagi si bos. Ah, ya udahlah kayak gitu jadinya. Lagi? Ini aku masukin Bang YouTube ini loh. Ini aku masukin YouTube, ha? Masukin YouTube. Ya nggak apa-apa, malah makanya lo nyata kayak gitu. Enggak, Rizky Lesung itu udah aku anggap adik aku, nggak mungkin lah kayak gitu. Nggak ada, dia aja nggak nganggap Om sebagai kakak ya kok. Iya. Iya. Mana tuh? Mana ya? Ya. Tapi kemarin, tapi kemarin juga Om dijelek juga sama bos. Oh, abang tuh memang lah bos. Aduh. Masa? Hah? Masa ngomong gitu? Iya. Aduh. Menusuk dari belakang lah itu Om. Yang percaya sama dia lagi sama Rizky langsung tuh. Ini tuh mobil aku dijual lah karena dia juga tuh dibilang apa? Bos, ah, gak bagus damnya itu bos, jualan aja lah ya ke depan itu kata. Nah, kira dijual juga mobil aku kan. Apa tujuan dia biar mobil aku dijual juga? Biar aku bisa nyerap-nyerap terus, jadi dia suka dia libur, libur gitu. Tolong supir serap lagi. Soalnya supir serap dam gak ada ya, cuma Maris ya? Nah, itu, pintar ya Rizky itu. Oh iya ya? Iya. Terus nanya apa lagi? Mau tanya lagi? Enggak ada, cuma aku pengen kan ada komen gitu, jadi aku takutnya menyudutkan Rizky, jadi aku mau klarifikasi. Bahwasannya aku sama Rizky, sama Omaris, sama rekan-rekan Toko 55 masih sering komunikasi, itu aja. Jadi kan enggak putus komunikasi, bahwasannya itu keluar dari Toko 55 itu bukan gara Rizky. Tapi kata Omaris kok gitu. Apa? Kata Omaris malah kayak gitu. Ya kayak mana lagi? Memang kenyataannya gitu? Emang kenyataannya kayak gitu? Aduh. Om Aris di mana ini? Aku lagi di apa ini? Lagi di Jawa Timur. Oh, lintas bawa mobil Rizky. Iya. Muat apa? Ini lagi bawa apa ini? Bapak namanya Mangga Muda. Oh, Mangga Muda.
Ya. Oh. Sampai sana masak. Sampai sana masak. Berarti perjalanan ya. Sebulan. Bang. Perjalanan 1 bulan biar sampai biar masak dulu di jalan. Enggak lah, itu kalau mangga muda tuh biasanya 2 hari udah masak, Bang. Mana ada mangga muda 2 hari udah masak? Iya, nggak percaya ini kena panas di dalam bak mobil tuh. Oh iya, baknya besi ya. Iya. Oh. Habis ke dari Jawa Timur tuh langsung tembak ke Bali, Om. Ke Bali. Iya. Muat apa lagi di Bali? Buat pasir. Om. Pasir laut. Bawa ke Riau. Iya, Om, bawa ke Buton. Ke Buton. Ya. Oh. Riau. Buat apa pasirnya? Itu pasirnya buat apa, Om? Buat ngecor jalan. Oh, ngecor jalan gambut. Iya, karena ada apa namanya? Mau uji coba, buat kekuatan di tanah gambut kayak mana pakai pasir laut gitu. Oh, gitu. Ya. Oh, cair iya, lah. Gitu. Cair lah berarti ya. Wih, cair kali, Om. Berarti kerja 2 trip cair. buat 2 bulan. Apa? Kerja 2 trip buat 2 bulan. Enggak lah, Jawa Timur paling kita perjalanan. Enggak, hasilnya hasil hasil kerja 2 trip. Hari, hasil kerja 2 trip buat buat 2 bulan gitu. Oh, enggak, Om. Salah, Om, itu. Jadi? Kalau 1 trip untuk cuma beberapa hari, Om. Gitu ya. Terus apa lagi? Berarti boros sekali. Enggak, gitu aja udah, aku mau klarifikasi itu aja. Itulah kenyataannya, Om. Iya, iya. Tapi tadi aku ngomong dalam keadaan sadar tak masih sadar kurang karena, juga. Aku karena posisi Om Aris baru bangun tidur ya? Iya. Oh, ya udah kalau gitu. Berarti untuk teman-teman sarapan. Itu enggak usah terlalu dipikirkan kali, itu antara sadar dan tidak sadar dia ngomong kayak gitu ya. Biarlah netizen yang menilai itu betul apa tidak. Ah, betul, 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 betul. Oke, Om Aris, aku mau lanjut nih balas kom. Aku di apa? Lipat kain. Mana? Lipat kain. Jauh kali. Mantap. Ngapain Mas di Jawa? Masih di Jawa. Aku masih di pelosok Sumatera. Oh, Madura. Iya, Sumatera, Sumatera. Iya. Ngapain ke Madura? Enggak ada. Itu Madura kan ya, jembatan Suramadu itu kan? Iya, Surabaya, iya Suramadu ya, oh, Sumatera. Oh, enak tuh ke sana tuh kan? Iya. Oke lah, Om lah. Nanti apa? Lagi, Om. Aku durasi nih. Durasi kepanjangan, durasi takutnya kepanjangan. Sulawesi. Iya, Sulawesi, Kalimantan. Ngapain ke sana? Mau nengok mantan di Kalimantan. Weh, sini cantik area mantannya. Iya, orang kita Dayak. Oke, mantap lah. Oke. Oke, lanjut ya, Om Aris, hati-hati di jalan. Aku lanjut, nggak boleh kita ngobrol. Aku durasi, durasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, aku mau ngobrol dulu. Panjangan. Oke, jadi kita buat lagi balas ke Heri Suhardi, Kaltim hadir. Oke, makasih buat di Heri Suhardi, Kalimantan Timur hadir. Makasih. Atia Pramudia, Om kok banyak mobil Pajajaran, Om? Ya, ini buah langganannya Pajajaran rata-rata ngantar ke sini ya. Tergantung harga sih, yang lain-lain juga bisa masuk. Yusril, sering-sering bikin video. Oke, siap bosku. Yodi Aprianto, apa enggak ngonten-ngonten bang, kemana aja? Kok togel memang enggak kelihatan mod sawit lagi, mobilnya bang juga sepi, buat juga sepi. Kita belum paham juga di togel 55 ya, karena jarang pulang. Kita nanti mau kita buat Yodi Aprianto, kita mau coba sering-sering konten. Buat Rudi, jangan lupa teh airnya om. Oke om, aku aja belum dapat teh air, nanti kalau dapat teh air aku bagi-bagi. Oke guys, sampai sini dulu. Dan yang ini buat Asmaul Ajis, Bang Baweng udah pindah dari Tegal 55 gara-gara Bang Rizky Lesung. Nah, itu tergantung buat Asmaul Ajis gimana tanggapannya kayak yang tadi dalam video ini. Mudah-mudahan paham ya bahwasanya semua itu enggak ada. Niat keluar dari Tegal 55 karena pengen cari suasana baru. Oke, makasih teman-teman yang udah setia nonton di channel aku. Jadi gitu ya, masalah klarifikasi masalah tentang komen-komen di sini itu semua nggak ada, bukan gara-gara Rizky Lesung. Dan tadi itu antara sadar dan tidak sadar harus ngomong kayak gitu. Jadi semuanya tergantung teman-teman semua gimana tanggapannya. Oke, makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.